Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dimanapun berada dan selalu sukses menyertai kalian semua. Sekarang ini saya lagi berada di istirahatan juga perkebunan, semacam villa tapi luas, dan ini adalah kebun rumput-rumput buat pakan ternak. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung yang belum bergabung, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pokoknya selalu saling support. Jadi kita lanjut aja di sini langsung. Jadi ini lokasinya berada di luar kota Riyadh, sekitar 200 km. Di sini anginnya besar sekali dan udaranya dingin. Jadi ini semacam villa namun ada perkebunannya sangat luas. Di sini ada kebun rumput, ini rumput untuk pakan ternak. Jadi sangat hijau karena rutin disiram tiap hari dan tanahnya subur. Nah, kita ke sebelah sana. Ke ini apa namanya? Perkebunan tin atau buah tin. Buah yang tertulis di dalam Al-Qur'an yaitu buah tin. Ini buahnya pohonnya masih kecil-kecil namun sudah berbuah, lihat. Dan luas sekali perkebunan tinnya. Jadi bisa teman-teman lihat di video ini. Nah, seperti ini buah tinnya, ini masih hijau, belum matang. Pohonnya pendek tapi sudah berbuah. Ah, dan masya Allah, tabarakallah, lihat luas sekali ini semuanya tin. Semuanya ini pohon tin. Lihat teman-teman, buahnya sudah berbuah dan lumayan ya lebat lah segini itu. Jadi masya Allah luas sekali ya. Ini apa namanya, perkebunan tin yang ada di Arab Saudi. Jadi buat teman-teman yang di luar Arab Saudi, seperti inilah penampakan atau lokasi perkebunan buah tin. Dan masih baru ini istirahatannya atau apa namanya, majaranya masih baru. Jadi baru ditanam. Ya maksudnya baru itu sekitar 3 tahun 2 tahun lah, belum tumbuh besar. Ini buah tin enak sekali, rasanya manis. Nanti agak kehitam-hitaman kalau sudah matang itu. Dan tanahnya tidak menggunakan tanah lain, maksudnya tidak menggunakan tanah buatan, jadi asli dari tanah di sini dan tanahnya subur daerah sini. Tidak seperti tanah yang di kota Riyadh, apa namanya, kayak keras. Di sini gembur di dalamnya itu. Cuman ke atasnya tertutup kerikil saja, tapi di begitu digali itu tanahnya subur. Dan di sini juga ada satu orang pegawainya, itu orang Sudan. Dia yang mengurus semuanya, yang mengairinya, apa, yang mengairi dan juga membersihkan kerikil-kerikilnya. Jadi ada pengurusnya satu orang. Dan masya Allah, lihat itu ujung itu adalah sumur bornya yang tinggi seperti menara itu. Itu adalah tempat air penampungan. Jadi dari sumur bor itu dikasih pipa atau selang ke setiap pohon, satu pohon satu pohonnya. Jadi kalau pagi hari tinggal dibuka kerannya langsung mengairi dan ditutup lagi, jadi tidak dikasih air satu persatu lewat
selang atau apa. Jadi simple juga cara pengairinya, namun butuh selang berpuluh-puluh kilometer atau pipa. Nah, dan ini juga di sebelahnya itu ada pohon kurma yang baru ditanam. Nah, ini pohon kurma yang baru ditanam, masih belum tumbuh, baru ditanam jadi masih kering, masih adaptasi dulu dari dipindahin ke tempatnya. Nah, ini seperti ini selangnya, ini yang saya lihat hitam ini adalah selang untuk mengairi tanaman. Dan ini juga tumbuhan atau tanaman rumput ya tadi tuh. Nah, kita ke sebelah sini, ada apa di sebelah sini, lihat teman-teman. Anta wahid napar hina bes? Wahid napar bes? Nah, teman-teman, jadi di sini juga ada burung merpati. Ini merpati jinak atau bukan merpati liar, jadi sengaja diternakan. Lihat burungnya besar sekali. Maafi di judge maafi di judge pi bed Nah, teman-teman, jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan mengklik subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.